Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdi. Salatu wassalamu ala khairi khalqi Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi min ba'di. Amma ba'du. Al-mukarramun wal mukarramat, para bapak kiai, para alim, ibu nyai, senajan boten kula sebut asmane, kula boten ngirangi rasa hormat kula dumateng beliau-beliau. Lebih-lebih al mukarromah ibu nyai Jauharoh sedaya kula wau ingkang kita dherekaken lan kita hormati. Yang terhormat bapak-bapak umarok keseluruhannya, lebih-lebih yang terhormat Gus Bara wakil Bapak Bupati, dan yang terhormat Bapak Muspika beserta staf yang sangat kami hormati, lebih-lebih yang terhormat Bapak Kepala Desa beserta seluruh perangkat pamongnya yang kami hormati. Bapak Ibu yang sami hadir, utamine para sesepuh punika ingkang sangat kula muliakan, utamine pun jamaah haji, baik sing ajenge budal utawa sing pun mantun budal. Kula ngeten iki rumangsa gembul ahli swarga. Al-hajjul mabrur laisa lahul jaza illal jannah. Berarti panjenengan sedaya niki ahli swarga. Lho kula sing ngomong ngeten iki besok nek mriku petuk kula aja lali. Masa mbek sing ngomongé lali. Para hadirin kula namung matur. Sejak kapan sih ibadah haji dimulai dene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Niki mboten bisa disebutaken tahun hijrah. Sebab antene tahun hijrah niku Kanjeng Nabi sampun kondur. Dugi Sayyidina Ali baru enten pembentukan tahun hijrah. Jadi niki nalika Kanjeng Nabi hijrah datang Madinah, jadi selamatan pengasingan niki dan Madinah niku tidak kurang 7 tahun. Boten kene diarani tahun ke-7. Kanjeng Nabi ten mengkasingan ten Madinah niku enten 7 tahun. Baru ayat haji mudun. Ayat haji niku inna fatahna laka fatham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka siratal mustaqim. Gini ku surat sing nerangno haji niku nggih gitu. Kanjeng Nabi tenggane Madinah selama 7 tahun ayat niki mudhun. Baru para sahabat dianjuri dijak nglakoni ibadah haji. Diparingi dasar bahwa Mekah sudah dibuka oleh Allah secara sempurna. Kanjeng Nabi berangkat haji pertama kali jamaah tidak kurang dari 1.400 orang. Nah, Kanjeng Nabi saking Madinah datang Mekah niku mboten liwat Embong Etan. Embong Etan niku antarane Madinah kali Mekah niku tidak kurang dari 500 kilo. Nek mboten percaya sampean ukur kandhan mawon. Kula ngomongnya gak percaya ukur. Masih kaya Ka'bah niku 12 meter pesagi, nek gak percaya nggawa meteran. Cek dikeplak ambek wong kono. Dukure 17,5 meter. Kok roh ukurane ana catetane. Jadi Kanjeng Nabi tenggane Medina selama 7 tahun ayat inna fatahna laka fatham mubina iku tumurune tengene Medina. Kanjeng Nabi dianjuri karo Gusti Allah bahwa Mekah sudah dibuka secara jelas. Kanjeng Nabi berangkat mboten lewat etan. Kanjeng Nabi diikuti 1.400 jamaah. Kanjeng Nabi lintang kilen. Terus ngidul tenggene Hudaibiyah. Kanjeng Nabi leren. Hudaibiyah niki nek saking Mekah ten Hudaibiyah 23 kilo. Jadi saking Mekah ten Hudaibiyah 23 kilo. Lah Kanjeng Nabi saking Madinah medal kilen. Kendel tenggene Hudaibiyah. Ten Hudaibiyah niku enten wit gedhe sing dicerana nggone Quran tahtas sajarati niku ngiyup nggo ngisore wit samurah. Nah, wit samurah niki sing ketok sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an terus dideki nek kula ngarani musala. Masjid Alit kidule masjid sing baru niki enten bongkaran masjid. Lah kula biyen mriku niku sowan niku njujuk sing bongkaran niku. Nek jenengan mriku kepengin njujuk bongkaran niku malih tiron kula sampeyan niku lho ngoten. Apa hikmahnya mboten kula terangaken sebab mboten termasuk kepentingane haji. Nggih, ten ngriku niku enten wit jenenge kayu samurah. Digawe piyupan para sahabat nalikane ibadah haji ten ngriku tertunda setahun walahane dialang-alangi wong musyrik Mekah. Jadi pun berangkat niki dialang-alangi krana tertunda setahun. Kanjeng Nabi nganjurno bayar dam. Jadi 1.400 niki bayar dam. Dimehno wong fakir miskin nggone Hudaibiyah. Islam maupun bukan Islam. Girange wong sing gak Islam luar biasa. Tumplek-blek mlebu nang gone agama Islam. Teng mriki niki sing dianjurno supaya mlebu nang kota Mekah mboten enten sahabat sing wantun. Sing wantun mlebu ten Mekah niku sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu an. Polahane keluargane sahabat Umar bin Khattab niki langkung kathah baik sudah Islam atau belum Islam. Subhanallah, sahabat Umar berangkat. Sahabat Utsman berangkat. Keluargane sing paling kata. Berhubung wis suwe nggo pengasingan sahabat Utsman bin Affan niki metu bolo-bolo teng ngriku gak oleh kesusu metu kabeh kangen. Dadi malih tertunda berapa bulan. Baru isu macam-macam. Ngoten lho. Isu macam-macam. Sing paling gencar isu niku bahwa sahabat Utsman dibunuh oleh wong Mekah niki. Jadi sing wong Islam kudu berontak dipenging karo Kanjeng Nabi gak usah dinteni ae. Alhamdulillah. Jadi diampirno bolo-bolo niku baik sing Islam, sing gak Islam, ngampirno kabeh. Dadi ya gak balik-balik. Adan sahabat Utsman bin Affan niki pun tutuk oleh silaturahmi nang bolo-bolo, kabeh bolo-bolo niku menyatakan masuk Islam, manggi datang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan keadaan selamat tur oleh sangu akeh. Dan sangu niku penting, teman-teman. Nggih. Lan jenengan haji aja kate gak sangu. Ojo tiron kula lak ngoten nangane. Kula niki haji gak bayar, budal ana sing nyangoni lho ngoten. Para hadirin, insyaallah kula tahun niki berangkat. Haji kula niki dadak. Nggih. Kirangan kula meneng-meneng ten bali niku nangis ketesuk. Wong niku salah paham. Ana sing nakoni pengin rabi malih tambah. Jawabnya ya apa ya bingung orang. Nah, tibae yang Jakarta rawuh kula ditangleti enten apa Mbah kok mular. Kula niki kepingin haji tahun niki. Lah kula mriki niki nggih ngajak. Ngajak Mbah kula jak berangkat haji. Ing rene sing ngejak niku wong penting. Dadi kula langsung diterima semajan dadak. Kadek melok Haji Furoda. Haji Furoda niku tiyang sitok mbayare 1.200. Mulane nek jenengan kepengin melok Furoda mbayare 400. Lah kula sak jero omah niku tiyang papat mbayare 400 tapi dibayari wong-wong niku. Insyaallah mangke ten krika saged kepanggih budal kula niku kari mulih dhisik. Panjenengan kula aturi anjuran saking Saudi bahwa tahun ini wukufnya tepat hari Jumat, berarti hajine malih Haji Akbar. Wong tua-tua niku nek crita ibadah haji pisan tapi haji akbar padha karo nglakoni ibadah haji ping 70. Lan opo to latoleh. Jadi haji pisan haji akbar padha karo nglakoni haji ping 70. Sing kadhe budal-budal niku goirang ngoten. Nggih, sing gak budal lho. Haji pisan para kadhe haji ping 70. Nggih alhamdulillah kula dadak niki nggih diterima. Mbak usia lho ngoten. Usia kan terbatas. Lah kula niki 92. Niki Saudi masih Indonesia memperbolehkan. Saudi nggih ngoten, siapa yang berangkat bakusan boleh. Nah mriki nggih ngoten boleh. Oh, dikecualikan di bae wis tuwek niki. Mulane sampean muga-muga panjang umur ra ngoten nggih. Nek wis tuwek niku malah dikecualikan. Nggih, Saudi yo nrimo pemerintah mriki niki memperbolehkan buktine kula pun oleh paspor. Mekare berangkat. Nggih. Nggih, dulur-dulur sing bakal haji kali kula niki barengi Haji Akbar muga-muga diterima karo Gusti Allah. Haji pisan tapi padha karo nglakoni ibadah haji ping 70. Sangune napa? Siji sehat walafiat. Nomor loro menika larangane bala rofasa wala husyuka wala jidala fil haji. Kula sering matur gak ono wong seneng urip mbok ngalam donya kejaba wong sing wis dadi haji. Nggih, apa ya gak ono wong sing wis ibadah haji niki atine kemalan panas? Ono. Apa sebabnya? Iku biyen oleh nyaring gak bersih, katutan matan, katutan entuk. Napa? Wala robasa, wala fusuko, wala jidala berkaji. Niki termasuk cara wong ngombe madu katutan entuk. Gak iso seger. Lah nek bersih robas niki perkataan yang kotor dihindari, apalagi perbuatan yang kotor. Wala fusuko, perbuatane wong fasik aja dilakoni, wala jidala, aja kemalan muring-muringan. Napa nek waktune ibadah haji mboten? Al hajju asyhurum ma'lumat. Haji itu bulannya sudah ditentukan. Apa itu? Syawal. Jenengan durung budal niki kudu ngedai. Wala robasa, wala fusuko, wala jidala. Syahrum maklumat niku siji Syawal. Ngeten niki termasuk panjenengan senajan dereng budal, larangan niki kudu didhawuhi. Wala fusuko, perbuatane wong fasik, wala jidala, muring-muringan. Tadi mulai Syawal niki sing kate ibadah haji ngene niku. Gak oleh berbicara kotor, gak oleh berbuat fasik, gak oleh muring-muringan. Dong kate budal kaji ngene ana sing gak wau mbek bojone. Apa sebabe ya mbuh ana ae. Kurang ngene, kurang ngene, kurang ngene, kurang ngene. Dadi kula matur panjenengane panjenengan kepingin dadi haji mabrur, eman-eman napa malih niki diarani hajine akbar. Nggih mulai wulan niki ropas diilangi, busuk diilangi, muring-muringan diilangi. Bek menawa wong lanang kadhe haji kejentok omong gak enak teko bojo. Alhamdulillahirabbil koyo iya. Ya Allah. Tadi ibu-ibu itu ngingatan mulai saat ini ropas mboten oleh, busuk mboten oleh, muring-muringan mboten oleh. Mboten kok ngenteni nek punten Mekah Madinah. Al hajju asyhurum ma'lumat. Bulan haji Syawal Selo besar-besar niku puncake. Pun dianggap larangan niku nek wis ten Mekah. Nggo mriki niki wis dilarang. Mulane bek menawa kecentok omong gak enak, ati niki diiseni alhamdulillahirabbil alamin. Bek menawa dilokno wong atine kudu muni alhamdulillahirabbil alamin. Muga-muga meneh dilokno maneh lak ngene. Iyalah. Tadi ngelmune kaji niku ten ngriku niku lho. Tadi ngelmune kaji mboten kata-kata. Larangane nggih telu niku wala robasa, wala fusuka, wala jidala. Dimulai kapan? Bukan kita nanti sudah di Mekah Madinah. Yo kit Syawal iki. Al hajju asyhurum ma'lumat. Nggih telung wulan iki. Sampurna gak sampurnane teko telung wulan niki robas gak oleh, busuk gak oleh, muring-muringan gak oleh. Nuwun sewu bene bapak-bapak ajenge budal haji kok disentak bojone langsung bayaran 10 juta ngono. Alhamdulillah Dik, aku dongakno kuat kon ngelokno aku tak bayar 10 juta. Wis gak wani ngelokno kuwatir dimehi maneh. Niki totohane teng ngriku niku. Ngene. Wong kula biyen nggih belajar kok ngoten. Ngoten niku belajar. Kapan bojo kula kudu muring-muring tak keting. Sampane digremengi kok tambah ngiting ae. Ya tambah sayang nek ngremengi iki nek aku gak nang ndi ngene. Nggih. Niki langkah dadi ibu-ibu mulai saniki bala rohasa wala fusuka wala jidala niki ayo dieling-eling. Orang ngenteni besok ke Mekah. Al-hajju asyhurun ma'lumat nggih teng mriki niki. Nggih nek iso nglakoni ngoten insyaallah mengke teng mriki niku enten semapat. Nek kula mastani niku kok dadi wong biasa. Nggih. Kula kali bojo kula. Bojo kula niku gak iso bahasa Arab, kula ya gak iso bahasa Arab. Mular kajenge haji, aku gak iso komunikasi mbek wong Allah. Dunyane Gusti Allah, ayo ati sing ikhlas. Teng mriko kula jak teng toko, ayo nek belanja, dikiting kali kiai-kiai. Ha kiai-kiai Mojokerto kabeh iso bahasa Arab. Dikiting kali kiai-kiai. Bojo kula gak iso bahasa Arab, kula gak iso bahasa Arab. Maduk teng toko. Wis disambut ambek sing duwe toko. Bukaji, ajenge pados napa. Bujuk kula wasnan ngaten kula niki kalih mewek-mewek. Mbek mantu lah iya ngono. Pun blonjo. Kuwatah blonjone. Gak kelar nggawa sing gawakaken kiai-kiai. Alhamdulillah wong sing ngiting kiai-kiai. Bareng kula kajenge mbayar tangan kula dikecoki. Nggih kalih sing nuku bukaji. Kula niki tasih keluargane Gus-Gusen. Tadi sampeyan blonjo niki mboten atik mbayar. Mergo Gus Husain niku tasih keluarga kula. Saniki sampeyan kula kandhani cekak bingung. Mekah, Madinah, sak pengalor, sak pengidul, sak pengetan, sak pengulon niku keluargane Gus Husain. Kok iso diaku bolo karo wong kono? Nuwun sewu. Nggih. Dongane nek sampean tip monggo. Nggih, sampean tip jane gak anu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa na'udzubika min syarri hadhil qaryah wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Allahumma rzuqna jannaha wa a'idna min wabaha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jenengan mancik dan pundi mawon teng mriku ten kampung pundi jenengan maos niku. Weh, diaku bolo karo wong sing duwe kampung niku. Jadi jenengan mboten kate heran, ya apa carane kok iso diaku wong kono. Nah niki rahasiane mumpung gak ono wong. Kabeh niki tanggep malaikat lek ngene. Rahasiane niku nggih. Tadi kula ten mriku kalih ibu lare-lare dikenal wong mriku koyok dulur. Lah nek jenengan takon kuncine nggih niku wau. Nggih niku sing diarani sapu jagat. Nang negara pundi mawon mancik maca niku wis diaku bala wis. Tur wong ini ku ngerti cara Jawa. Jadi sak Mekah, sak Madinah, arek cilik mawon kali kula cara Jawa. Mbah, Mbah Kusen, iya nak. Bekne jenengan takon rahasiane. Jenengan cek mboten aneh-aneh, malah nganggep se wong ngene mboten. Rahasiane niku. Allahumma inna nas'aluka khaira hadhil qaryah wa khaira ma fiha wa khaira ahliha wa a'udzu bika min syarri hadhil qaryah wa syarri ma fiha wa syarri ahliha. Allahumma rzuqna jannaha wa a'idna min wabaha birahmatika ya arhamar rahimin. Nggih Allahumma rzuqna jannaha niku marai tuku napa-napa gak oleh duwe. Dene upama jenengan maca kok ejik tetep duwe nasibe sampean. Masyaallah. Dadi jenengan jan mboten gumun ngoten lho. Aja kathik ngene, Mbah Husain gak kena ditiru jare sapa ngono. Lah niki rahasiane kula duduhaken ten panjenengan, kin bek menawa ten mriku jenengan gampang dikenal karo wong Mekah Madinah. Rahasiane niku mboten kok dianggap kula niki wong penting, wong keramat mboten. Bingung jenengan dhewe sakjane ana rahasiane niki biyen kula diwuruhi Yarham Romo Kyai Haji Nawawi Tawangsari. Dadi enten sing ijazahi awakmu benang liya negara bene longo adoh iki wacan nek mancik daerah sing kok nggone. Alhamdulillah. Tadi nang toko tengriko niku ibu lari-lari dikandani kali senogo kaji mboten usah bayar gus-gusan niki keluarga mriki sanes tiyang lintu ten wis gak kate banjar tambah dimeh gedang romceng keh alhamdulillah. Ya jenengan jane mboten ngarani kula niki aneh. Tapi niki ngilmune pun kula buka, muga-muga didya ngilmu sing manfaat fid dunya wal akhirah. Mekaten ingkang saged kula aturaken kurang lebihnya mohon maaf. Muga-muga kula kare panjenengan niki sekali saudara tetap saudara. Kumpul donya, kumpul go akhirat. Ar-rah junudun mujannadah. Jawuhe Kanjeng Nabi, nggo donya dadi siji. Besok akhirat tadi siji nggo swargane Gusti Allah. Al-afa minkum wabillahi taufik wal hidayah waridha wal inayah. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.